السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، برادرين جماعة صلاة subuh Masjid Al-Ikhlas kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2019, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Ya, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat aman, ya, kampung kita aman. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat sehat. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan belajar agama. Jadi ini dua amalan yang sangat-sangat mulia. Ya, salat subuh dengan berjamaah itu amalan yang besar pahalanya, sebagaimana di dalam hadis, man shalla as-subha ma'al jama'ati faka'anna maqama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, kata Nabi, maka pahalanya seperti orang yang salat tahajud semalam suntuk. Semalam suntuk. Itu pahalanya besar. Kemudian kita duduk sebentar untuk belajar agama. Belajar agama ini juga pahalanya besar, karena belajar agama termasuk kewajiban yang harus kita tunaikan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim, ya, termasuk di dalamnya muslimah juga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini yaitu sebab-sebab dilipat gandakannya pahala suatu amalan. Sebab-sebab dilipat gandakannya pahala suatu ibadah. Mengapa kita perlu membahas materi ini? Karena kita yakin, kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwasanya kita di dunia ini kan cuma sebentar. Kita di dunia ini cuma sementara. Ya, kalau orang Jawa itu ngomongnya mampir ngombe, cari bekal, kemudian akan kembali. Kembali ke kampung asal kita, yaitu negeri akhirat. Lah, bagaimana caranya umur kita yang pendek di dunia ini, umur kita yang sebentar di dunia ini, bagaimana caranya kita maksimalkan sebaik mungkin? Kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, meraih derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pikiran kita di sana. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu man tajawaza dzalika aw kama qala." Umur umatku, kata Nabi, ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui batasan tersebut. Yaitu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin saat ini orang yang usianya di atas 70 itu banyak atau sedikit, ya. Mungkin sedikit, di sebagian tempat mungkin masih banyak. Bahkan ada yang belum sampai usia 60 tahun sudah apa? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal dunia. Makanya kita perlu berpikir
bagaimana caranya umur yang, katakanlah umur yang singkat, umur yang pendek, ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seorang pedagang, ya. Ibaratnya seorang pedagang, pedagang itu kan punya modal, ya. Bagaimana dengan modal yang sedikit itu bisa meraih apa? Meraih untung yang sebanyak-banyaknya, meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Itu pikirannya pedagang, pebisnis dan sebagainya. Nah, kita di dunia modal kita apa? Modal kita itu iman yang ada di dalam hati kita. Kemudian modal kita itu umur, usia, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita tidak tahu waktu ini sampai kapan. Ya, umur ini sampai kapan kita tidak tahu. Tapi semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya apa? Kita pentingnya membahas materi ini supaya kita bisa menjaga produktivitas umur yang kita miliki. Jangan sampai umur ini berlalu dengan sia-sia dan sebagainya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab, ya, sebuah buku dalam bahasa Arab yang judulnya Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadulil Amal. Sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan sesuai dengan sunnah Nabi. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab-sebab dilipat gandakannya suatu amalan ini juga pernah terjadi di zaman para sahabat. Para sahabat dulu itu sering bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya, ayyul amali afdol, amalan apa yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, amalan ini, amalan ini, amalan ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan suatu ibadah itu pahalanya berbeda, berbeda-beda, enggak sama. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain pahalanya tidak sama. Dan itu bertingkat-tingkat. Baik. Yang pertama, sebab-sebab dilipat gandakannya pahala suatu amalan adalah bagaimana caranya kita bisa meraih pahala yang banyak dengan umur kita yang sedikit. Kata beliau di sini, di antara poinnya adalah yang pertama, utamakan amalan yang wajib sebelum amalan yang sunnah. Iya. Utamakan amalan yang wajib sebelum amalan yang sunnah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, hadis ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, dan hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadisnya riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, sampai aku mencintainya, sampai akhir hadis. Di dalam petikan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang apa? Yang wajib. Ya. Amalan yang hukumnya wajib ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau amalan itu paling dicintai oleh Allah, maka tentunya pahalanya besar, pahalanya banyak. Amalan yang wajib itu pahalanya lebih banyak, lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang sunnah. Dengan demikian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bingung mana yang harus didahulukan, maka kita harus tahu hukumnya dulu. Oh, ini hukumnya wajib. Oh, ini hukumnya sunnah atau dianjurkan atau sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Maka yang harus kita utamakan adalah yang wajib. Bahkan ada seorang ulama yang berkata, man syahalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa
yang waktunya disibukkan dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian enggak sempat melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka orang ini dimaafkan, enggak masalah. Wa man shahalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Tapi sebaliknya, barang siapa yang disibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah sampai melalaikan amalan-amalan yang wajib, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu, kata para ulama. Sehingga apabila ada orang yang disibukkan dengan amalan yang sunnah, kemudian dia melewatkan amalan yang wajib, maka orang ini orang yang apa? Tertipu. Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh syaitan. Ya, ditipu oleh syaitan. Karena syaitan ini kan musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata bagi kita semuanya semenjak zaman semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini dan sampai hari kiamat kelak. Yang namanya syaitan itu akan senantiasa menjadi musuh bagi kita semuanya. Dan syaitan tidak akan rela kita bisa masuk ke dalam surga. Syaitan akan cari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan akan mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk menyesatkan manusia. Termasuk apa? Yaitu menipu. Menipu seseorang, dia disibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang disibukkan dengan amalan yang sunnah sampai terlewatkan amalan-amalan yang wajib. Ya, contohnya ada sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini pernah menjadi imam, beliau jadi imam salat subuh. Ya, beliau ngimami salat subuh. Setelah selesai salat subuh, Umar bin Khattab ini mengecek jamaahnya, dicek satu persatu siapa yang enggak datang. Dicek. Nanti ketahuan siapa yang enggak datang. Oh, setelah dicek ternyata ada seseorang namanya Sulaiman, Sulaiman bin siapa saya lupa. Pokoknya namanya Sulaiman. Sulaiman ini enggak datang untuk salat subuh dengan berjamaah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab itu nyari ke pasar. Jadi sebelum ke rumahnya dicari dulu di pasar. Mungkin dia lagi sibuk apa di pasar. Dicari. Ini Umar sendiri yang nyari, bukan nyuruh orang loh ya. Ini menunjukkan perhatian para sahabat dulu, termasuk Umar bin Khattab, terhadap salat subuh dengan berjamaah. Itu ibadah yang penting. Dicari ke pasar. Di pasar enggak ada ternyata. Akhirnya dicari ke rumahnya Sulaiman, dicari. Ditanya, "Kenapa kok enggak datang salat subuh dengan berjamaah?" Ketika sampai di rumahnya Sulaiman, ternyata Sulaiman ini enggak ada di rumah, maksudnya enggak ada di rumahnya atau tidak ada di depan rumah. Ketemu sama istrinya. Istrinya Sulaiman tadi ditanya, "Kenapa suami Anda kok tidak datang ke masjid salat dengan salat subuh berjamaah?" Akhirnya istrinya menjawab, "Oh iya. Sulaiman ini tadi malam itu salat tahajud lama, salat tahajudnya lama, panjang. Kemudian dia kecapean, kelelahan, kemudian apa? Ketiduran. Akhirnya azan subuh enggak dengar. Kelewatan, akhirnya mungkin salat subuhnya baru mepet-mepet ketika matahari itu sudah mau syuruk, atau mungkin dibangunkan terlambat, mungkin istrinya lupa membangunkan, atau istrinya juga ketiduran." Itu perkataan istrinya. Jadi Sulaiman itu enggak datang salat subuh dengan berjamaah bukan karena nonton bola. Memang dulu enggak ada bola ya. Tapi karena apa? Salat tahajud itu salat tahajudnya lama. Kemudian apa kata Umar radhiyallahu anhu? Umar radhiyallahu anhu berkata, "Li'an usalliya as-subha ma'al jama'ati ahabbu ilayya min an aquma lailatan kullah." Aku datang, kata Umar, ini kata Umar, "Aku datang salat subuh dengan berjamaah itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku salat tahajud satu malam suntuk, satu malam full." Ya. Jadi mulai habis isya mungkin jam 8 atau jam 8 kurang seperempat sampai jam 4 itu salat malam terus. Enggak ada tidurnya. Jadi apa kata Umar?
aku datang salat ke masjid, salat subuh dengan berjamaah, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada apa? Salat malam semalam suntuk tapi enggak datang salat subuh berjamaah. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Karena kenapa Umar kalau ada yang bertanya, mengapa Umar berkata demikian? Ya, beliau lebih mencintai, lebih menyukai datang salat subuh dengan berjamaah dibandingkan salat tahajud lama tapi ketiduran. Karena salat tahajud hukumnya apa? Sunnah, sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Salat subuh dengan berjamaah hukumnya apa? Wajib. Menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Menurut pendapat yang kuat, salat subuh dengan berjamaah itu hukumnya wajib, terutama bagi laki-laki. Dalilnya apa? Bahwasanya salat dengan berjamaah itu hukumnya wajib. Ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi. Laki-laki buta ini hidupnya sebatang kara, enggak ada yang ngurusi. Akhirnya laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini laki-laki buta dan enggak ada yang menuntun saya untuk datang ke masjid, bolehkah saya sholat di rumah? Pertama kali Nabi menjawab, oh ya silakan, silakan. Pertama kali dijawab seperti itu, boleh. Ketika laki-laki buta ini mau pulang, berpaling, mau pulang ini, dipanggil lagi oleh Nabi. Dipanggil kemudian ditanya, apakah kamu bisa mendengarkan azan? Apakah kamu masih bisa mendengarkan azan? Jawaban laki-laki buta itu apa? Iya, saya bisa mendengarkan azan. Kemudian Nabi bersabda, wajib. Maka penuhilah undangan azan tersebut. Penuhilah undangan azan tersebut. Maksudnya apa? Datanglah tetap ke masjid. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberikan keringanan kepada laki-laki buta yang hidup sebatang kara untuk sholat di rumahnya sendirian, munfarid. Beliau tetap memerintahkan laki-laki buta itu untuk datang kemana? Ke masjid, sholat berjamaah. Ini laki-laki buta pada diri sekalian. Bagaimana dengan kita? Mata kita masih sehat, alhamdulillah, bisa melihat. Ya, kita bisa datang ke masjid dengan mudah dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, sholat tahajud walaupun lama itu hukumnya sunnah. Ya. Sedangkan sholat subuh dengan berjamaah itu hukumnya wajib. Maka yang wajib harus kita dahulukan dibandingkan yang sunnah. Bukan berarti kita meremehkan amalan sunnah, tidak ya. Kita tidak memandang sebelah mata amalan-amalan yang sunnah. Tapi ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. Mana yang harus kita utamakan? Mana yang harus kita dahulukan? Yaitu amalan-amalan yang wajib. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang wajib ini terbagi lagi menjadi dua macam. Amalan yang wajib sifatnya fardu ain, ada amalan yang wajib sifatnya fardu apa? Fardu kifayah. Sama-sama wajib, ini sama-sama wajib. Sama-sama wajib, yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Mana yang harus didahulukan? Fardu ain jelasnya. Fardu ain. Contohnya gimana? Ya ini mungkin contohnya jarang terjadi, tapi untuk mendekatkan pemahaman saja, memudahkan kita memahami kaidah ini. Misalnya kita masuk ke suatu masjid, ya sedangkan jam itu, jam dinding menunjukkan jam 2:30 atau jam 3 kurang 10 menit. 10 menit lagi asar. Ternyata di masjid itu sedang dilaksanakan sholat jenazah. Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah ini kan pahalanya besar. Kalau kita menyolati jenazah itu pahalanya satu kirot. Satu kirot itu sebesar satu gunung. Pahalanya besar. Kita bingung. Wah, ini ada sholat jenazah. Ini aja sholat jenazah. Itu pahalanya besar. Tapi saya belum sholat duhur. Karena mungkin sibuk. Atau mungkin karena ketiduran. Atau lupa. Ternyata belum sholat duhur kita. Kita bingung mana yang didahulukan. Sholat duhur apa sholat ikut sholat jenazah? Sholat duhur duluan. Sholat duhur duluan. Karena sholat duhur hukumnya apa? Fardu ain. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada apabila ada sekelompok kaum muslimin yang sudah melaksanakan, maka kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Kalau seandainya dalam waktu yang bersamaan bertabrakan antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka kita dahulukan yang fardu ain. Karena yang fardu ain ini lebih besar pahalanya. Kemudian amalan yang wajib itu terbagi lagi menjadi dua macam.
kalau tadi terbagi menjadi fardu kifayah sama fardu ain. Amalan yang wajib itu ada amalan wajib ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang wajib tapi berkaitan dengan hak sesama makhluk, sesama manusia. Ya, kami ulangi. Jadi amalan yang wajib itu terbagi, ada lagi dibagi menjadi dua. Amalan yang hukumnya wajib tapi berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Kemudian amalan yang wajib tapi berkaitan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, yaitu sama manusia. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dengan contoh ini akan memudah pemahaman. Contohnya, kita berbakti sama orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Berbakti sama orang tua hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Wajib. Kemudian kita taat kepada Allah, hukumnya juga wajib. Kalau misalnya bertentangan. Jadi kita punya orang tua, baik bapak ataupun ibu. Bapak kita ngajak kita ke dukun. Nak, aku ki dagang tapi gak laris-laris. Piye nae? Nang dukun, nang golek dukun. Cari dukun. Atau orang pintar lah, atau paranormal atau yang semisalnya. Ah, anaknya bingung. Di satu sisi dia harus taat kepada bapaknya, kan perintah orang tua itu apa? Harus ditaati. Wajib, karena termasuk mentaati, termasuk berbakti sama orang tua, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Anak ini bingung. Di satu sisi dia harus mentaati orang tuanya karena itu termasuk berbakti. Tapi di satu sisi mendatangi dukun itu dilarang di dalam Islam, itu haram. Dan termasuk perkara kesyirikan. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita enggak boleh taat kepada orang tua apabila orang tua itu memerintahkan kita untuk bermaksiat. Memerintahkan kita untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Ya. Yang harus kita dahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jelaskan kepada orang tua kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, Pak, Bu. Di dalam Islam itu kita dilarang di dalam dukun. Kita dilarang datang ke dukun. Ya, kalau datang ke dukun nanti sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dijelaskan. Jadi apabila bertentangan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak seorang hamba, kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya atasan, kita punya bos, kita punya majikan, atau atasan atau bos ya. Atasan kita memerintahkan suatu perintah yang di situ ada unsur kemaksiatan, ada unsur dosa. Maka kita tidak boleh taat. Kita jelaskan dengan cara yang baik dan lembut. Yang harus kita dahulukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, itu yang harus kita kedepankan, harus yang kita utamakan. Itu poin yang pertama ya. Agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kita dahulukan amalan-amalan yang wajib sebelum amalan-amalan yang apa? Sunnah. Begitu juga para hadirin sekalian, kita apabila kita ingin pahala kita besar, maka kita tinggalkan yang haram sebelum kita meninggalkan yang makruh. Ya. Jangan yang makruh itu kita tinggalkan, ternyata yang haram kita kerjakan. Ini kan kebalik. Ini terbalik, timbangannya sudah kebalik. Ya. Kita meninggalkan yang makruh tapi yang haram dikerjakan. Ini kan lucu. Contohnya yang makruh itu apa? Ya misalnya yang makruh itu tidur setelah sholat maghrib. Ya. Tidur setelah sholat maghrib itu kalau memang kita nggak ngantuk banget itu lebih baik kita hindari. Karena apa? Karena biasanya kalau kita tidur setelah maghrib, isaknya itu apa? Kebelabasan. Lewat sudah. Nggak bisa isak berjamaah dan sebagainya. Itu dimakruhkan. Contoh yang makruh yang lain apa? Ngobrol setelah sholat isya. Ya setelah sholat isya, kalau nggak ada urusan-urusan yang penting, kalau nggak ada urusan-urusan yang urgen, itu lebih baik kita tidur habis sholat isya. Supaya kita bisa sholat tahajud dan sebagainya. Tapi seandainya ada urusan-urusan yang penting yang harus dibicarakan, ya nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa kita ngobrol setelah sholat isya. Itu yang makruh. Ya, ini kita tinggalkan. Ternyata yang makruh ini kita tinggalkan. Tapi yang haram kita
kerjakan, ngerasani, iya, ngomongin orang, gosip, ini kan yang haram, ini hukumnya haram, dosa besar lagi, ini termasuk dosa besar. Maka ketika kita meninggalkan yang makruh, tapi kita mengerjakan yang haram, ini percuma, karena kita mendapatkan dosa yang besar. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan bersama, kita dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang wajib dulu, ya. Kalau masih ada waktu, baru yang sunnah. Kemudian kita tinggalkan yang haram dan juga yang makruh. Dan yang lebih penting pada diri sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggak mungkin tahu amalan ini hukumnya wajib, amalan ini hukumnya sunnah, amalan ini hukumnya mubah boleh, amalan ini hukumnya makruh, amalan ini hukumnya haram kecuali dengan belajar. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, tanya kepada orang yang ahli. Ya, tanya kepada orang yang ahli. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang benar. Oh, ini ternyata yang wajib, harus saya dahulukan, harus saya kedepankan. Oh, ini ternyata haram, ini harus saya tinggalkan dengan segera dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang berikutnya kata beliau di sini, ya. Supaya kita bisa meraih pahala yang banyak, meraih pahala yang berlipat ganda adalah lakukan ibadah secara ikhlas. Ya, ini kan masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Maka kita diingatkan tentang pentingnya apa? Keikhlasan. Lakukan ibadah secara ikhlas. Semakin kita ikhlas dalam beribadah, maka semakin besar pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas dalam beramal soleh, maka semakin banyak ganjaran yang kita panen nantinya di hari kiamat. Itu kaidahnya. Itu ukurannya, tolak ukurnya itu. Semakin ikhlas, semakin banyak pahala yang insya Allah kita raih. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian. Allah yang mematikan. Wal hayata, dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menghidupkan orang. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus apa? Amalnya. Kita perhatikan redaksi ayat ini para dinas kalian. Yang diminta oleh Allah itu yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Yang paling apa? Paling bagus. Bukan yang paling banyak. Syukur-syukur kalau amalan itu bagus terus banyak. Tapi yang harus kita perhatikan dalam beramal, yang harus kita perhatikan dalam beribadah itu masalah kualitas atau mutu. Karena ayat ini jelas, liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang paling bagus? Paling bagus itu yang paling berkualitas, paling bermutu amalnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi ibadah itu enggak bisa asal-asalan. Yang penting kita suka, yang penting kita senang, enggak. Tapi harus berkualitas. Kalau kita beli barang, itu kan kita pengen barang yang apa? Berkualitas, bermutu. Kita enggak mau barang yang abal-abalan, yang enggak jelas. Itu masalah dunia. Bagaimana dengan masalah akhirat? Ya, ibadah itu yang harus kita perhatikan adalah masalah kualitasnya, mutunya. Bukan masalah kuantitasnya. Bagaimana caranya kita mengetahui ibadah yang kita lakukan selama ini sudah berkualitas atau belum? Maka para ulama, ya seperti Fudail bin Iyad, itu mengatakan ibadah itu dikatakan berkualitas apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Ibadah kita dikatakan berkualitas, bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas landasan keikhlasan. Ikhlas. Ya. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Kecuali illa liya'budullaha,
kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlis. Ya. Mukhlis itu apa? Murni. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni, yang namanya ikhlas itu murni, 100%, enggak ada campurannya, itu ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah kita diperintahkan kecuali supaya kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Cukup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah, lillahi rabbil, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari ketenaran, bukan supaya kita terkenal, bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari harta, tapi lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Yaitu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita katakan semakin amalan itu ikhlas, semakin besar pahalanya. Contohnya apa? Atau sebelum contohnya, kalau bisa, kalau ada ibadah yang bisa kita rahasiakan, itu kita rahasiakan. Apabila ada ibadah yang masih bisa kita sembunyikan, itu kita sembunyikan. Karena ibadah yang dilakukan secara rahasia, ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pahalanya lebih besar. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah. Sedekah itu kan bisa dilakukan secara terang-terangan. Sedekah juga bisa dilakukan secara apa? Sembunyi-sembunyi. Kita nyumbang masjid. Nyumbang masjid ini terkadang ada yang diumumkan namanya di papan pengumuman, Bapak Joko infak 500.000. Ini diumumkan. Ini sedekah secara terang-terangan. Tapi ada juga seseorang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Saya mau sedekah, saya mau bantu. Tapi nama saya enggak usah dicantumkan lah. Ya, nama saya enggak perlu diumumkan. Hamba Allah saja enggak apa-apa. Cantumkan ini sedekah apa? Secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu insya Allah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalhu matun fi yaminhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, di antaranya apa? Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak tahu berapa jumlah nominal yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kanan sama tangan kiri itu kan dekat jaraknya. Kalau tangan kiri saja enggak tahu, bagaimana dengan orang lain itu enggak tahu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bersangkutan itu yang tahu berapa jumlah sedekah. Kalau kita bisa sembunyikan para diri sekalian. Karena insyaallah amalan yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar, ya. Salat sunnah. Kata Nabi, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi lal maktubah. Sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang adalah salat yang dilakukan di rumahnya kecuali salat wajib. Ya, kecuali salat wajib. Sebaik-baik salat yang dikerjakan oleh seseorang, kata Nabi, itu adalah salat yang dikerjakan di rumah kecuali salat-salat wajib. 5 waktu. Ini menunjukkan apa? Salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu pahalanya lebih besar dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di mana? Di masjid. Kita enggak dilarang, kita mau salat qobliyah, salat ba'diyah di masjid silakan. Kita mau sholat tahajud di masjid silakan, mau sholat witir di masjid silakan. Tapi kalau mau pahala yang besar, lakukan sholat sunnah di rumah. Ya, karena apa? Sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu kan nggak diketahui banyak orang. Ya, orang lain nggak tahu. Mungkin ya istri kita tahu atau anak kita tahu. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan di rumah ini pahalanya besar. Belum lagi apa? Kalau anak kita bangun, cucu kita bangun, ponakan kita bangun. Ketika anak kita bangun ternyata lihat bapaknya lagi sholat itu kan, wah bapakku ternyata rajin sholat. Akhirnya nanti anak kita niru, cucu kita niru, ponakan kita niru, kita dapat pahala lagi. Iya, kita contohkan yang baik itu dapat pahala. Itu contohnya ya. Jadi baca Al-Quran di masjid silakan, tafadhol. Tapi kalau kita usahakan di rumah kita juga baca Al-Quran. Di rumah, di kamar, nggak ada orang lain yang tahu. Ya, nggak ada orang lain yang tahu, hanya Allah sama diri kita, itu kita baca Al-Quran. Tersembunyi, rahasia, ya, rahasia. Selama ibadah itu masih kita rahasiakan, maka kita rahasiakan, sembunyikan.
Ya, sebagaimana kita punya aib, kita kan semuanya punya aib ya, punya kekurangan. Itu kita sembunyikan aib kita. Maka begitu pula kita menyembunyikan pahala ibadah yang kita kerjakan. Ya, semakin ikhlas, semakin besar pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Umrah. Umrah ini bisa disembunyikan atau tidak? Enggak bisa, susah ya. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan sama tetangga dan sebagainya. Tapi enggak perlulah kita memajang foto umrah kita di media sosial. Apa tujuannya gitu? Iya, di-upload di Facebook, di WA. Apa tujuannya para jemaah sekalian? Kan tadi kaidahnya apa? Selama itu kita bisa rahasiakan, ya cukuplah tetangga-tetangga kita yang tahu. Enggak perlu banyak orang lain tahu kita pernah umrah, kita pernah haji, apa tujuannya? Toh kita ibadah kan pengen cari pahala. Kita ibadah pengen pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan sampai kita salah niat, salah tujuan dan seterusnya. Selama kita bisa rahasiakan, kita rahasiakan, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, supaya kita bisa meraih pahala yang banyak, yang ketiga kata beliau di sini, lakukan amalan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi, maka semakin besar pahala yang kita peroleh. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidah. Semakin amal soleh yang kita kerjakan cocok, sama, mirip dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, maka pahala yang kita peroleh semakin besar. Zikir, kita baca zikir. Pastikan bacaan zikir yang kita baca redaksinya itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kita baca salawat. Baca salawat itu termasuk ibadah. Pastikan redaksi salawat yang kita baca itu ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Jangan kita melakukan amalan-amalan yang di situ enggak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Kita yang rugi, para hadirin sekalian. Kita yang rugi. Ya, umur kita berlalu, umur kita berkurang. Ternyata selama ini kita melakukan amalan-amalan yang masih tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu percuma, sia-sia, tertolak, enggak dapat pahala, dan lain sebagainya. Semakin amalan kita sesuai dengan contoh Nabi, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Orang datang ke masjid, sholat berjamaah itu kan macam-macam. Ada ketika azan, jadi ketika azan berkumandang, ada orang itu datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Dia wudunya di rumah. Wudunya di rumah. Datang ke masjidnya jalan kaki. Setiap langkah apa? Setiap langkah bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa. Kemudian dia masuk masjid, dia baca doa, doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwa barahmatik. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma aftahli abwa barahmatik. Dia dapat pahala lagi. Dia masuk masjid mendahulukan kaki kanan, dapat pahala lagi. Dia sholat tahiyatul masjid, dapat pahala lagi. Dia duduk nunggu iqamat, ini didoakan oleh para malaikat. Didoakan. Nunggu iqamat itu kita didoakan oleh malaikat. Ya. Kemudian doa antara azan dan iqamat ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk di shof pertama. Itu dapat pahala lagi. Ini pahalanya banyak. Mulai dari rumah sampai di masjid kita dapat pahala banyak. Kita ketemu sama saudara kita salaman, jabat tangan itu dapat pahala. Kita ucapkan salam, assalamualaikum, dapat pahala lagi. Orang yang kedua, ini orang yang pertama, orang yang kedua ini ya. Ini baru datang ke masjid ketika qomat. Ketika apa? Qomat. Itu pun gupuh. Gupuh ya. Wes pokoknya bingung, wes qomat akhirnya gupuh. Masuk masjidnya enggak tahu kaki kiri, kaki kanan apa kaki kiri dulu enggak tahu. Masuk masjid enggak baca doa dan sebagainya. Ini beda. Sama enggak dengan orang yang pertama? Enggak sama. Ya, enggak sama pahalanya. Ya, tidak sama. Ini bedanya ya. Ini secara ringkas. Jadi di dalam hadis itu kan disebutkan pahalanya sholat berjamaah itu berapa derajat? 27. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 25. Cara menggabungkannya apa? Cara menggabungkan riwayat yang 25 derajat sama 27 derajat itu tergantung tadi, tergantung faktor-faktor tadi ya. Kalau seseorang itu datangnya lebih awal, kemudian dia memperhatikan adab-adab di masjid, maka itu pahalanya 27 sempurna. Tapi kalau orang itu datangnya ketika qomat baru datang, tergesa-gesa, enggak tahu kaki mana yang didahulukan ketika masuk masjid, enggak baca doa masuk masjid, maka ini pahalanya berapa? 25 derajat. Ini pahalanya 20-25, enggak dapat 27. Itu perkataan Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya.
Yang keempat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih pahala yang banyak, kata beliau di sini yang keempat itu, lakukan amalan secara kontinu, berkesinambungan. Lakukan amalan secara apa? Kontinu, ya, terus menerus. Poin yang keempat ini khusus untuk amalan-amalan sunnah. Karena amalan yang wajib mau enggak mau harus kita lakukan terus sampai kita meninggal dunia. Salat lima waktu itu harus kita lakukan terus sampai kita meninggal dunia. Selama akal kita masih berfungsi, akal kita masih bisa digunakan, masih sehat, salat lima waktu itu akan terus kita harus kita lakukan walaupun kita sakit, ya. Baik, yang keempat ini lakukan amalan secara kontinu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Sedikit tapi kontinu. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Kalau amalan itu paling dicintai oleh Allah, berarti paling besar pahalanya. Ya, paling besar pahalanya. Jadi lakukan amalan secara kontinu walaupun sedikit. Kita satu hari mampu baca Al-Qur'annya berapa? Misalkan satu hari kita mampu baca satu lembar. Satu lembar itu dua halaman. Itu yang kita jaga terus, ya. Terus kita setiap hari kita baca satu lembar. Itu kontinu sampai kita meninggal dunia. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada satu hari kita baca satu juz kemudian libur dua bulan enggak baca Al-Qur'an. Kemana? Sibuk, ya, ada proyek. Masa sesibuk itu dan sebagainya. Ya, jadi satu lembar itu tapi kita kontinu para jamaah. Para diri sekalian, kita harus kontinu, ya. Kita harus jujur. Saya mampunya satu lembar dalam satu hari. Saya mampunya dua lembar. Itu yang kita jaga. Sesibuk apapun, ya, sepadat apapun aktivitas yang kita miliki, tetap kita sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Itu kontinu, ya. Sedekah. Sedekah. Kita harus jujur. Saya mampu sedekah misalnya satu minggu, ya. Katakanlah satu minggu 20 ribu. Ini saya mampunya segitu. Oke, silakan seminggu sekali Anda sedekah 20 ribu. Ya, seminggu sekali, setiap seminggu sekali sampai kita meninggal dunia. Ini namanya kontinu. Ini namanya kontinu. Kecuali kalau kita dapat rezeki. Ya, dapat rezeki lebih, ya jangan 20 ribu, ya ditambahi, ya. Ditambahi. Tambahi. Kalau kita dapat rezeki berlebih, tambahi. Tambahi nominalnya. Tapi ada nominal yang kita jaga. Oh, setiap seminggu sekali saya sedekah 20 ribu. Misalnya Jumat kemarin saya lupa belum sedekah. Minggu ini kita double 40 ribu. Itu namanya apa? Continue. Ini namanya continue, terus menerus dalam ibadah. Sedikit tapi continue itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud. Salat tahajud itu kalau sesuai sunnah berapa? 8 rakaat sama 3 rakaat witir, ya. 11 rakaat, ya, 11 rakaat. Itu sudah termasuk include sama witirnya. Kalau kita enggak mampu 11 rakaat, enggak usah sholat tahajud atau gimana? Kalau kita enggak mau 11 rakaat, bisa kita sholat tahajudnya mungkin 2 rakaat, 1 rakaatnya witir. Itu kita continue, terus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Ini namanya apa? Continue. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah nyindir. Jadi Nabi itu enggak pernah mencela, enggak pernah mencaci maki orang, enggak pernah. Tapi beliau nyindir. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ada sebuah hadis, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul lail fatarakau. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Fulan ini kan nama samaran. Janganlah engkau seperti si fulan. Dulu si fulan ini rajin salat malam tapi sekarang enggak pernah salat malam. Ini disindir oleh Nabi. Ini disindir oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah pernah continue, kita pernah tahajud, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan kecuali sakit atau kecuali ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, ya. Itu disindir oleh Nabi. Ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. Fulan ini dulu rajin sholat malam, maka sekarang dia meninggalkan sholat malam. Kalau bahasa kita, janganlah engkau seperti fulan. Dulu fulan ini rajin ngaji, tapi sekarang enggak pernah ngaji. Iya, sibuk dan sebagainya. Jangan, ya, jangan seperti itu. Kita harus sisihkan waktu kita untuk datang ke majelis taklim, belajar agama. Ya, belajar agama. Sisihkan waktu, luangkan waktu yang kita miliki. Ya, sebagaimana kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh rekreasi, kita butuh olahraga, kita juga butuh belajar agama. Itu kita butuh pada diri. Jadi, jadikan belajar agama itu sebagai kebutuhan, bukan refreshing, bukan sampingan dan sebagainya. Harus kita
sisihkan waktu yang kita miliki. Itu poin yang keberapa? Keempat. Yang terakhir, yang kelima. Sebenarnya ada beberapa poin, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan lima poin ini mencukupi. Yang kelima, supaya kita bisa meraih pahala yang banyak, lakukan amalan-amalan yang sifatnya itu sosial. Lakukan amalan-amalan yang sifatnya apa? Sosial. Amalan yang sifatnya sosial itu adalah amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya saja, bukan hanya diri kita saja. Di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Anfa'uhum linnas. Ya, kita ingat hadis ini, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Memberikan manfaat, jadi bermanfaat. Karena seorang muslim itu bukan orang yang egois. Ya, kita enggak boleh jadi orang yang egois. Yang penting saya soleh, yang penting saya soleha, saya enggak peduli orang lain. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Anfa'uhum linnas. Kita baca Al-Qur'an, itu pahalanya untuk diri kita sendiri. Kita salat tahajud, itu kita pahalanya untuk diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita ngajarkan ilmu, kita dapat pahala, orang lain juga dapat apa? Pahala. Kita datang ke masjid, datang ke musola. Ternyata di situ guru TPA-nya lagi libur, enggak datang. Daripada kita baca Al-Qur'an sendiri, itu pahalanya untuk kita sendiri, lebih baik kita apa? Ngajarkan anak-anak kecil tadi baca Al-Qur'an. Jadi anak-anak itu dapat pahala, kita juga dapat pahala. Jadi ngajarkan anak itu dapat pahala. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada undangan kerja bakti. Ada undangan kerja bakti. Usahakan hadir. Kalau perlu hadir yang paling pertama, paling awal, datang. Ya. Kenapa? Karena kerja bakti itu manfaatnya dirasakan oleh banyak banyak orang. Lingkungan kita bersih, kampung kita nyaman dan lain sebagainya. Itu kerja bakti itu bisa jadi ibadah tergantung niat kita. Saya kerja bakti ini supaya merekatkan hubungan antara warga. Saya kerja bakti supaya kampung saya bersih, nyaman dan sebagainya. Itu bisa dijadikan objek untuk ibadah. Ya. Karena kalau kampung kita bersih kan kita sendiri yang enak. Ya. Jadi bermanfaat bagi manusia yang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi manusia yang lain itu dengan bermacam-macam. Yang pertama bermanfaat dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, ajarkan. Ya, kita punya ilmu, ajarkan. Misalnya kita baca bisa Al-Fatihah. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keponakan, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Jangan didahului oleh guru TPA-nya. Kalau perlu kita sendiri sebagai orang tua yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada siapa? Anak kita. Al-Fatihah ini kan pasti dibaca ketika anak kita balig, ketika anak kita dewasa, ketika anak kita remaja, itu dia baca Al-Fatihah. Kita dapat pahala atau enggak? Dapat pahala, lumayan. Ya, setiap anak kita baca Al-Fatihah, kita mengalir pahala ke tempat kita. Ya. Oleh karena itu jangan didahului oleh guru TPA-nya. Yang ngajarkan Al-Fatihah harus saya sendiri, orang tuanya. Masa kita enggak sempat sih ngajarkan Al-Fatihah? Sesibuk apakah kita? Sepadat apakah aktivitas kita? Ya, ajarkan Al-Fatihah. Ajarkan doa-doa sehari-hari, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa sebelum makan, itu kalau perlu kita yang ajarkan. Ya. Karena setiap anak kita membaca doa sebelum makan, kita dapat pahala. Itu bermanfaat dengan apa? Ilmu. Kalau ilmu kita sedikit. Yang kedua, bermanfaat dengan apa? Harta. Bermanfaat dengan harta. Nyumbang, ya, nyumbang masjid, bantu fakir miskin, nyumbang kerja bakti, ini bermanfaat dengan apa? Harta. Kalau harta kita pas-pasan dengan tenaga, ya, tenaga atau ide-ide yang cemerlang, ide-ide positif, ide yang membangun, itu juga bermanfaat bagi orang lain, ya, bermanfaat. Jadi kita punya tenaga, saya enggak punya ilmu, saya enggak punya uang, tapi saya punya tenaga, saya punya semangat, saya bantu, ya, saya bantu dengan tenaga saya. Itu bermanfaat bagi orang lain. Contoh apa? Contoh yang lain, kita jalan ada paku, ada pecahan kaca, ada puntung rokok yang belum dimatikan. Itu kita apa? Singkirkan. Ya, kita singkirkan karena itu bermanfaat atau enggak? Bermanfaat bagi orang lain. Orang lain yang lewat di situ nanti bannya enggak kempes, enggak bocor. Orang lain yang lewat di situ nanti enggak keganggu. Itu bermanfaat, itu contoh amalan yang mudah tapi bermanfaat bagi orang lain. Pahalanya besar para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Maka marilah kita berusaha menjadi seorang pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Minimal apa? Minimal bagi keluarga kita. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini siapa?
istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, Nabi kalau di rumah itu ngapain? Ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, Nabi kalau di rumah itu apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah, apa? Aisyah berkata, Nabi kalau di rumah itu beliau membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan istri-istri beliau. Itu Nabi kalau di rumah. Ya, jadi ya kalau bahasa kita, ya bantu nyapu, bantu ngepel, bantu nyuci baju. Kalau Nabi itu pakaiannya ada yang lubang, itu dijahit sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kalau di rumah nggak cuma sembojong, santai-santai dan sebagainya. Istrinya kecapean, dibiarkan begitu saja. Oh, aku capek kerja kok, ngapain gitu kan? Ya enggak. Ini perkataan Aisyah. Ya ini saksi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kalau di rumah itu beliau membantu meringankan tugas-tugas istri-istri beliau. Fa idza hadaratis shalatu kharaja ila shalah. Kata Aisyah, kalau azan berkumandang, itu Nabi segera meninggalkan aktivitas duniawi, beliau mengambil air wudu dan bersegera datang ke masjid. Itu kata Aisyah radhiyallahu anhu, hadisnya hadis yang sahih. Itu contoh manusia yang bermanfaat ya. Minimal kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, itu dalam lingkup yang paling kecil apa? Lingkup keluarga ya. Kita bantu istri kita kalau dia kesusahan. Kita bantu orang-orang paman kita, kakek kita, nenek kita, orang itu lingkup yang paling kecil adalah lingkup keluarga. Menjadi manusia yang bermanfaat, karena manusia yang bermanfaat itu pahalanya besar, dan manusia yang paling dicintai adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Itu contoh yang bisa kita contoh-contoh yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, mungkin pertanyaannya bisa langsung datang karena waktunya sudah habis nih. Waktunya sudah habis. Apabila ada yang kurang jelas atau bertanya, maka bisa dilakukan secara pribadi atau mungkin melalui WA dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.